suara kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, kita mau ngobrolin tentang prediksi tentang siapa yo? Tentang Fuji dan Asnawi ya. Karena mereka ini diduga punya kalung yang sama. Wah. Jadi buat kalian nih yang menanti-nanti kabar tentang Fuji dan Asnawi Mangku Alam ya, yang pada saat ini tetap menjadi sorotan publik begitu. Bahkan mereka ini bisa menemukan salah satu barang yang diduga sama milik keduanya. Netizen memang luar biasa. Nah, barang tersebut adalah sebuah kalung. Nah, kalung ini bermerek Dior. Dior. Yang tergantung di leher Fuji dan Asnawi dalam momen yang berbeda. Jadi karena memang kalian ini sudah seneng banget Fuji ini gak jadian atau putus sama Torik ya kan. Karena Torik sekarang menggandeng seorang cewek yang cantik yang namanya Alia Masaid. Tapi anyway, Madam Suki udah membuat beberapa prediksi dari mereka ini. Nah, terus netizen, you know ya, paduka netizen memang luar biasa. Jadi paduka netizen ini menemukan video mereka berdua yang sedang memakai kalung yang sama, yaitu Dior. Tetapi mereka ini memakainya di momen yang berbeda. Wow, jadi ini bukan sebuah kebetulan yang, ini kebetulan nggak sih? Bukan suatu kebetulan yang emang kebetulan atau gimana sih ini, atau kebetulan yang ajaib gitu, atau memang kebetulan ini membuat mereka ini sebenarnya bisa menjadi sebuah hubungan begitu atau bagaimana. Nah, dari gambar atau picture mereka berdua ini pun paduka netizen ini mengatakan bahwa ada kemiripan antara Fuji dan si Asnawi begitu. Masa sih? Nah, oke. Jadi ada sebuah video yang keduanya ini memakai kalung yang sama beredar di media sosial, ya. Terus dalam unggahan itu memposting, ada admin yang memposting video keduanya berupa foto kolase. Terlihat Asnawi memakai baju warna abu-abu, kacamata dan kalung Dior. Nah, lalu Fuji ini nampak dengan elegan memakai busana warna hitam. Wajahnya yang dihias dengan make up, kemudian kalungnya senada tergantung di leher. Oke. Nah, kemudian di akun tersebut memberikan keterangan di unggahannya. Ia memberikan tanda emoji hati berwarna putih. Nah, untuk diketahui akhirnya gegerlah warganet ketika melihat unggahan video tersebut. Oke. Jadi netizen itu sampai yang terwawau mengatakan bahwa kok mereka ini mirip banget gitu ya. Oke, without any further ado, Madam Suki mau ngelihat deh karena penasaran juga gitu. Itu sebenarnya kalung Dior itu apa memang pas mereka apa ya, belum kenal gitu kan. Bisa jadi kan, namanya juga netizen ya kan, paling jitu gitu penglihatannya. Jadi kalung Dior itu apakah dipakai Fuji dan Asnawi itu pada saat mereka belum saling mengenal? Oke. Jadi gini, apakah kalung tersebut dipakai mereka sebelum mereka kenal? Jawabannya iya, sebelum mereka mengenal. Kenapa mereka memakainya? Karena mereka itu
ya suka aja gitu, suka gitu, suka namanya juga anak muda ya kan. Dan sekarang namanya dikait-kaitkan karena mereka ini memang lagi PDKT. Nah, jadi memang benar kalung itu dipakai secara mereka nggak tahu gitu. Pas lagi pas suka aja, pas lagi mereka benar-benar nemu kalung tersebut dan oh ternyata kok sama gitu. Mereka pakai barang yang sama. Nah, sekarang kita lihat yuk kedekatan Fuji bulan apa ini? September akhir ya. September akhir. Oke, kita lihat September Oktober 2023 karena waktu itu kan Manosuke udah ngelihatkan nih hubungan mereka meskipun mereka itu dinner bareng, ternyata mereka itu enggak pacaran atau masih PDKT. Sekarang ini bagaimana hubungan Fuji Oktober 2023 dengan Asnawi Mangku Alam. Oke. Kita lihat. Oke, di sini ada Queen of Cups. Yang Manosuke pengen tahu apakah mereka ini udah pacaran Oktober 2023. Di sini ada Page of Wands loh. Oke. Sebentar, pakai kartu kecil deh kayaknya. Apakah Oktober 2023 Fuji dan Asnawi ini udah pacaran? What? Di sini ada love. Ada love di sini. Oke. Terus di sini ada ada orang sedang naik kuda, gedabruk gedabruk gedabruk. Dan di sini ada vision. Vision itu ikan ya. Oke. Coba sih. Oke. Manosuke mau lihat orang naik kuda ini apa maksudnya? Orang naik kuda apa maksudnya? Oke, wow. Terus apa? Oh my god. Love love love. Oh, jadi benar ya. Nah, oke, jadi gini. Pemirsa, kalian yang gak setuju dengan prediksinya Madam Suki, minta maaf ya netizen. Karena kalau misalkan gak setuju dengan prediksi kalian, ya anggap aja para peramal abal-abal. Ya, Madam Suki gak keberatan. Di Page of Wands ini bersanding dengan love. Sepertinya Oktober 2023 antara Fuji dan Asnawi ini hubungannya memang sudah semakin dekat gitu. Jadi Fuji dan Asnawi ini semakin tahu nih tentang kegiatan masing-masing, tentang apa-apa yang mereka sukai dan mereka tidak sukai. Ya? Oke, bagus. Nah, di sini ada seseorang yang menunggang kuda, gedabruk gedabruk gedabruk. Dan di sini ada Knight of Swords ya. Di sini ada sebuah perubahan yang tidak terduga. Madam Suki sudah membuat videonya mereka bahwa mereka itu masih PDKT karena diawali dengan dinner bareng. Tetapi Oktober 2023 ini antara Fuji dan Asnawi sepertinya ada sebuah gairah. Ya, daerah untuk saling mengenal satu sama lain, ada sebuah energi yang sama-sama positif ya. Karena di sini ada sebuah Knight of Swords, perubahan yang tidak terduga, dan di sini ada sebuah percaya diri masing-masing. Oke, bagus. Artinya bahwa mereka ini PDKT-nya lebih intensif atau lebih percakapan obrolannya itu lebih mengenal lagi begitu. Karena di sini ada love. Love is blind. Oke, okay. Ini Fuji ya kali ya, Fuji sama Asnawi. Nah, buat kalian nih yang enggak suka prediksinya Madam Suki yang mengatakan atau tidak sesuai dengan harapan kalian, ya anggap saja peramal abal-abal ya. Karena di sini ada sebuah kelimpahan, abundance ya. Kelimpahan dari perasaan mereka masing-masing. Ya namanya juga masih baru, masih hangat-hangatnya ya. Enggak apa-apalah jiwa muda yang meronta-ronta.
ya. Terus di sini ada saling suka antara Fuji dan Asnawi. Oke. Jadi gimana nih? Mereka sepertinya hubungannya sudah mulai dekat, sudah mulai ada perasaan yang semakin apa ya, semakin dekat lah. Oke, terus bagaimana menurut kabar, menurut netizen, menurut yang mulia netizen, nggak mungkin lah madam, karena Asnawi ini kan tinggalnya sekarang lagi di Korea dan Fuji ini tinggalnya kan di Indonesia begitu. Fuji ini nggak siap dengan hubungan jarak jauh. Coba. Oke, Fuji, Manosuki pengen tahu ya, karena hubungan kalian ini pastinya hubungan jarak jauh atau LDR. Waktu itu Manosuki mengira Asnawi Mangku Alam ini tinggalnya di Surabaya, nggak tahu enggak. Terima kasih ya buat infonya. Jadi gimana seandainya kamu dan Asnawi ini berjauhan? Artinya kan hubungan kalian ini LDR. Apakah Fuji tidak keberatan? Ya, untuk saat ini Fuji tidak keberatan katanya. Bagaimana dengan Asnawi? Apakah kamu tidak keberatan? Ya, untuk Asnawi berat ya, karena pesona Fuji ini terlalu memukau dia gitu. Nah, kalau buat Fuji tidak ada masalah LDR saat ini, tapi buat Asnawi sangat bermasalah ya. Lah, lalu gimana? Kalau hubungan kalian ini seperti ini, bagaimana? Apakah Fuji akan pindah ke Korea? Sepertinya nggak mungkin ya. Nggak mungkin kayaknya. Tuh, pusing. Nggak mungkin seorang Fuji pindah ke Korea karena karir dia sudah berada di puncaknya. Jadi pusing, ya. Kalau Asnawi yang pindah di Indonesia, bagaimana Asnawi? Iya, sepertinya Asnawi ini mau pindah di Indonesia, di Jakarta pastinya ya. Apakah mungkin seorang Asnawi pindah di Indonesia? Bisa katanya. Oke, kita doakan yang terbaik, karena tanda-tandanya Asnawi ini mau pindah di Indonesia. Tahun 2023, apakah Asnawi pindah ke Indonesia? Jawabannya adalah iya. Tetapi di sini mesti harus disinkronkan, harus di gimana, dia mendapatkan izin nggak nih, karena dia kan tinggalnya di Korea sebagai seseorang yang kita tahu ya kan, katanya si aset negara ya kan. Bisa nggak nih Asnawi kamu pindah di Indonesia, karena energinya di sini the hangman, karena pastinya juga nggak mudah ya untuk pindah. Iya, tapi ada possibilities seorang Asnawi pindah di Indonesia. Bisa. Oke, jadi bagaimanakah hubungan mereka kalau Asnawi pindah di Indonesia? Sepertinya menarik. Kalau misalkan Asnawi pindah di Indonesia, apa yang terjadi dengan hubungan Fuji dan Asnawi ke depan? Wow, ada the creator, ada fighting, waduh, ada the dream. Yang jelas kalau Asnawi pindah ke Indonesia, ini akan menjadi momen terbaik buat mereka berdua, dan di sini Asnawi akan sangat memperjuangkan untuk bisa tinggal di Indonesia dan bisa mempunyai impian untuk menggait si cantik atau si imut Fuji. Kita doakan yang terbaik. Tapi Madam Suki, apakah hubungan Fuji dan Asnawi ini langgeng? Kita lihat nanti ya. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan, silakan berikan pertanyaannya. Dan buat kalian yang setuju dengan Fuji dan Asnawi, silakan memberikan komentar. Apa komentar kalian? Buat kalian yang tidak setuju dengan hubungan Fuji dan Asnawi, silakan memberikan komentarnya. Oke, buat kalian yang mempunyai masalah dengan kehidupan ini, silakan untuk reading tarot
dan mengambil personal reading karena ini sifatnya berbayar ya dan rahasia. Oke? Silakan DM di Instagramnya Madam Suki atau selalu melihat nomor di bawah yang selalu Madam Suki sematkan ya, dan terhubung langsung dengan nomornya Madam Suki. Tapi kalau kalian belum mempunyai uang, belum mempunyai dana, silakan untuk mengikuti YouTube Madam Suki setiap malam Sabtu pukul 20.00 atau 21.00. Oke, ini sifatnya gratis. Tapi kalian bisa membantu Madam Suki untuk share 25 video Madam Suki yang mana saja. Oke, baru nanti Madam Suki bacain, tetapi kalian hanya boleh mendapatkan satu pertanyaan saja. Ya? Dan untuk itu, kalian tidak perlu membuat pertanyaannya di nomor yang Madam Suki sediakan. Jangan, pas Madam Suki live aja di YouTube Madam Suki. Oke, terima kasih. Terus buat kalian yang mempunyai masalah seperti ini atau apa saja masalah kalian, entah kalian punya mental illness dari masa lalu, inner child, inner womb, kalian punya trauma yang begitu dalam yang sepertinya tidak ada satupun orang yang mengerti dirimu, silakan untuk mengikuti program Pakai Cahaya. Program Pakai Cahaya ini apa? Program Pakai Cahaya ini adalah program penyembuhan, ya, penyembuhan holistik dan energi. Jadi Madam Suki tidak memberikan obat apapun, ya, karena kebanyakan kliennya Madam Suki itu mereka sudah ke dokter dulu, ke psikolog dulu, ya, bahkan ke psikiater, tetapi mungkin belum jodohnya. Tapi kalian yang mempunyai masalah-masalah seperti itu, mental illness, psikosomatis, anxiety, luka-luka batin, silakan ke psikolog dulu, ya, silakan. Madam Suki persilahkan, karena memang kalian harus datang ke sana dulu. Tapi kalau memang dirasa kurang begitu, kurang, maksudnya kurang atau mungkin belum berjodoh, silakan menggunakan jasa Madam Suki sebagai alternatif yang terakhir, begitu, ya? Oke, jadi Madam Suki tunggu. Mudah-mudahan kita mempunyai kita berjodoh, atau mungkin kalian mempunyai masalah dengan rumah tangga atau apapun saja, silakan untuk menghubungi Madam Suki. Mudah-mudahan Madam Suki bisa membantu kalian. Oke? Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you. Dudu.